Assalamualaikum, kembali lagi di Kebun Life Channel. Membuat atau menghasilkan benih sendiri dari tanaman kita yang telah ditanam adalah bentuk ketahanan benih agar kita bisa mendapatkan benih secara gratis tanpa membeli benih lagi. Termasuk seperti buah pare ini yang sudah tua dan bisa diambil benihnya. Apalagi harga benih pare ya cukup lumayan, sehingga dengan mendapatkan benih dari tanaman yang kita tanam akan mendapat benih secara gratis, dan dalam satu buah akan menghasilkan banyak biji. Oke, langsung saja. Yang pertama, belah buah pare seperti ini, kemudian ambil benih pare. Benih pare ini terlindungi semacam kulit yang berwarna merah. Jika biji pare sudah seperti ini, menandakan sudah matang dan dipastikan dapat tumbuh. Kemudian keluarkan biji dari kulit yang berwarna merah ini. Setelah itu jemur agar lebih awet disimpan atau bisa langsung ditanam. Setelah kering, bisa dimasukkan ke dalam plastik seperti ini. Dan bisa disimpan dengan jangka waktu yang cukup lama. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.